Sampurasun pemirsa yang menonton YouTube saya. Situs Makam Eyang Putih, terletak di Dusun Cibodas Desa Padanan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, wilayah yang awalnya masuk dalam wilayah Kecamatan Conggeang. Keberadaan situs ini pun tidak jauh dari Dusun Tenjo Laut Desa Padasi Kecamatan Conggeang, wilayah bekas Ibu Kota Sumedang Larang, ketika masa pemerintahan Sumedang Larang dipegang oleh Raden Bagus Weru atau Rangga Gempol II antara tahun 1633 sampai tahun 1656 Masehi. Tidak ada referensi tentang situs makam Eyang Putih ini, namun warga setempat sangat menghormati dan mengkeramatkan tempat tersebut. Selain itu, situs ini juga telah tercatat di dalam peta Hindia Belanda, yang dibuat tahun 1900 Masehi, dan ini mengindikasikan bahwa tempat tersebut jelas situs yang dahulunya pun jelas atas riwayatnya. Banyak faktor hilangnya referensi. Mungkin salah satunya tidak adanya estafet kepengurusan yang jelas dan tidak adanya kepedulian pengurus atas rincian sejarahnya. Salam santun.